I'll be gone, I'll be stuck, I'll be stuck, I'll be gone, I'm gone, I'm done. Kali ini kita bakal lanjutin seri Strawberry Bob lagi. Dan ya, ini kita udah ada di episode terakhir itu. Maksudnya misi terakhir si Bobby di stage 2, di babak kedua. Coba kita bakal cek toko dulu guys. Ini duit gua ada 119. 199 maksudnya. Kita bakal tambah kecepatan aja, kita bakal tingkatin aja kecepatannya, oke. Dan ya, langsung aja kita bakalan ke misi pembalasan sih. Kita bakal ngebales perbuatan si preman nih. Apa ini? Sepertinya wif kedatangan tamu. Ini mungkin kesempatan baik untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak bisa lagi memerintah pus enaknya. Oke, jadi di rumah si premannya ini kedatangan banyak polisi cuy ya di rumahnya. Jadi kita harus mencuri diam-diam. Oke, kita lihat dulu nih, nggak ada apa-apa ya. Oh, ada polisi. Nih. Gua pancing dulu dah ya di polisinya. Ih, ketahuan aja. Oke, dia nyariin cuy. What? Ketahuan lagi. Oke, oke, kita sembunyi aja ya. Oke, dia udah gak ngeliat kita lagi. Dan oke, ada polisi di situ. Kita berarti harus kemana? Harus ke depan sini kah? Oh iya, kita harus ngambil apa ya? Mungkin kita harus kamar mandi sini. Ya ayolah cepet cuy. Bunyi duluan. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Ah, ketahuan. Ini kita bakal nyoba ulang sih. Oke, jadi ini kita cek dulu di sini nggak ada apa-apa. Udah, kita bakal sembunyi di sini ya. Kuncinya di depan situ, berarti kita harus ke depan situ ya. Oh, kita sembunyi di tempat sampah cuy. Wah, ini kenapa polisnya ngestak duaan gitu. Oke, kita tunggu waktu aja. Dia ngeliat cuy, dia ngeliat jejaknya ya. Nope. Oke, dia nggak buka pintunya. Kita harus cepat-cepat sih ini kita harus cepat-cepat ini stamina dulu. Langsung lari Bobby. Polisi di tempatku. Sekarang aku benar-benar murka. Tak seorang pun boleh masuk ke kamarku. Si premannya. Si premannya iniin polisi. Gila polisi di. Polisi kalah loh, gila. Wah, gila sih ini. Si beef ini. Coba gua ke toko dulu ya. Mana toko ini? Gua beli apa ya ini? Ramuan biar gak kelihatan sih. Aduh, gak cukup. Uangnya gak cukup. Oke, buruan sih.
kita harus sembunyi dulu sini. Nah itu dia mau kemana nih? Dia mau lewat mana nih? Jika ketahuan, kita harus lewat sini. Berhasil, gila ini susah guys. Dan kita lihat sih. Si Bobby-nya kabur, dianya teriak tuh marah-marah tuh. Si preman ini marah-marah aja, si Bobby-nya kabur bawa uang dia, dan nih kita masuk ke dalam babak ketiga. Oke, kita langsung aja ke babak ketiga. Dan ya, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. And jadi gua apa bikin ini tuh buat episode terakhir doang, buat spesial, karena dikira gua susah, ternyata gampang ya. Oke, jadi babak ketiga ini bakal ada di next video aja. Sampai sini and salam dahlah.